Dahulu jagung bakar dan jagung rebus, serta untuk campuran menu sayur menggunakan jagung field corn atau jagung pipil yang dipanen muda. Jenis jagung yang digunakan tersebut tentu saja rasanya kurang mantap. Selain tidak manis, teksturnya juga kurang lembut. Jagung field corn sejatinya memang diperuntukkan untuk produksi pakan. Namun sejak benih jagung manis masuk ke Indonesia, saat itu pula masyarakat mengenal dan mulai mengganti kebiasaan lamanya. Hampir semua menu kuliner yang berbahan jagung kini telah menggunakan jagung manis. Tekstur yang lembut dan rasa yang legit menjadi pertimbangan utama konsumen untuk beralih menggunakan jagung manis. Pergeseran selera konsumen mengikuti gaya hidup ini menjadikan jagung manis kian laris manis. Di pasar Induk Kramat Jati Jakarta misalnya, saban hari tak kurang menyerap sekitar 70 ton jagung manis. Jagung manis tersebut selanjutnya didistribusikan ke pasar-pasar kecil di sekitaran Jabodetabek. Kondisi yang sama juga terjadi di pasar Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Tiap hari hampir puluhan ton jagung manis terjual dari pasar ini. Beberapa pedagang jagung manis di pasar Induk Kramat Jati dan pasar Pondok Gede bahkan mengaku kewalahan memenuhi permintaan terutama pada momen tertentu. Umumnya, sesaat menjelang pergantian tahun, permintaan jagung manis bisa berlipat 2 hingga 3 kali dari biasanya. Soal harga, jagung manis memang relatif berfluktuatif. Pada tingkat pedagang besar, rentang harganya antara Rp2.000 sampai Rp5.000 per kilogram. Tetapi, biasanya harga jagung manis akan sedikit bergejolak ketika musim kemarau tiba. Terbatasnya pasokan dari petani menjadi penyebabnya. Kebanyakan petani jagung manis memang menghindari bertanam saat musim kemarau. Ketersediaan air yang minim menjadi faktor pemicunya. Meski demikian, para pedagang optimis penjualan jagung manis akan tetap laris.